Wih, unitnya keren banget nih. Unit apa ini, Mas John? Ini unit PCP Emperor AGS semi otomatis. Wih, unit semi otomatis, teman-teman bediler. Untuk unitnya ini kira-kira kelebihannya apa, Mas John? Untuk kelebihannya sudah pasti bisa untuk manual dan juga semi otomatis. Dan untuk tabungnya, tabung 460cc, panjang laras kisaran 50 cm. Dan untuk popornya sudah popor lipat. Weh, popornya sudah popor lipat ya, teman-teman bediler. Kayak gini detailnya. Untuk chambernya pakai chamber apa ini, Mas? Untuk chambernya chamber monolight seri 7. Dan untuk fitur-fitur lainnya, manometer di bagian samping, cancel kokang, dan juga sudah dilengkapi dengan pengisian atau mini coupler di bagian samping sebelah sini. Oke, mantap ya. Untuk unitnya sudah full CNC ya, Mas ya? Sudah full CNC. Kira-kira ada regulatornya nggak, Mas? Kalau untuk regulator masih belum dilengkapi. Oke, masih belum dilengkapi ya. Oke, nah untuk unitnya ini sudah semi CNC. Oke, jadi untuk unitnya ini sudah semi otomatis ya, Mas John ya? Begitu ya. Untuk konsep dari semi otomatis itu sendiri gimana sih, Mas John? Untuk konsep dari semi otomatis itu tinggal satu kali tarikan atau satu kali kokang dan nanti tinggal ditekan picunya itu sudah keluar untuk mimisnya tanpa perlu tarik lagi. Oke, nanti jadi kalau bisa kita contohkan. Jadi kalau untuk senapan ini nanti rekomnya itu bisa pakai magazin ya, gitu bisa ya, pakai Mas magazine. Ya. Oke, untuk orderan Emperor ini siap kirim kemana, Mas John, dan atas nama siapa? Untuk pengiriman unit ini atas nama Bapak Muhammad Saifuddin dari Provinsi Riau. Dari Riau. Wih. Kirim senapan sekeren ini, teman-teman bediler, bisa kirim sampai ke Riau. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin coba, yang ingin pakai senapan ini, apalagi senapannya juga spek kompetisi, spek big game, bisa untuk order langsung saja ke CS-nya ya. Untuk unitnya kira-kira ready nggak, Mas? Untuk unit ready, akan tetapi paling sering itu kita harus inden dulu. Oke, jadi untuk unitnya itu ready tapi stoknya tidak banyak. Yeah. Jadi kalaupun nanti stoknya sudah habis harus inden dulu ya, kayak gitu. Oke, Mas John, langsung saja eksekusi untuk uji tes akurasi dari senapan PCP Emperor semi auto ini. Baik, selamat siang, salam satu laras dari GSA Sport Indonesia, pesanan atas nama Bapak Muhammad Saifuddin dari Provinsi Riau. Untuk unit senapannya ya Pak, PCP Emperor AGS semi otomatis. Akan kita uji tes akurasi dengan sasaran pecahan batu bata yang ada di depan dengan jarak akurasi 20 meter. Baik, akan kita coba ke sasaran sebelah kiri terlebih dahulu ya Pak. Dan langsung saja mari kita coba. Oke, mantap sekali, tepat sasaran dan langsung hancur. Sasaran selanjutnya. Oke, tepat sasaran juga. Dan sasaran terakhir, mantap sekali, tepat sasaran semuanya ya Pak, dan langsung hancur. Untuk kondisi unit senapannya sendiri seperti ini Pak. Oke, mantap sekali Mas John untuk uji akurasinya. Untuk akurasi yang tadi itu pakainya pakai manual ya Mas? Iya, kita metode pakai mode manual. Oke, nah bisa dicontohkan nggak Mas kalau mau pakai yang metode semi auto? Oke, yang semi otomatis akan kita tes juga karena kita akan buktikan kalau untuk unit senapan ini semi otomatisnya juga berfungsi. Langsung kita coba di sini, magazin sudah kita lepas dan untuk triggernya masih di arah bawah, kita tarik dulu sampai ke bagian paling belakang, lalu kita masukkan untuk magazinnya, kita isi beberapa mimis saja dan langsung kita dorong ke depan dan tidak perlu untuk triggernya diarahkan ke bawah karena nanti otomatis terganti ke mode manual. Cukup seperti ini saja, ini sudah semi otomatis. Oke, langsung kita coba tembakan ke arah bawah, kita lihat mimisnya bisa keluar atau tidak. Oke, untuk mimisnya bisa keluar dan untuk
mode semi otomatisnya juga sudah berfungsi. Oke, mantap sekali ya Mas John ya. Mantap sekali. Untuk unitnya kondisinya normal ya. Ini normal. Tadi pesanan atas nama siapa Mas John? Atas nama Bapak Muhammad Saifuddin dari Riau. Dari Riau, unit Emperor semi otonya kondisinya normal, bisa digunakan untuk manual juga normal ya Mas John ya, untuk semi autonya juga normal. Jadi untuk teman-teman bediler yang ingin order PCP Emperor semi auto ini bisa untuk langsung order saja ke GSA Sport Indonesia. Jadi yang mau order senapan PCP Emperor ini bisa langsung order saja ya Mas John ya. Langsung bisa. Bisa langsung order saja, nanti kalau unitnya masih kosong bisa untuk inden dulu ya, seperti itu Mas John. Untuk kondisinya normal untuk unit senapan Bapak Saifuddin. Bapak Saifuddin kondisinya normal, unitnya juga sudah diuji tes, jadi mohon ditunggu kesediaannya untuk barangnya supaya bisa di packing ya. Jadi mohon ditunggu, semoga selamat sampai tujuan dan ditunggu orderan selanjutnya. Sekian, terima kasih ya Mas John. Sama-sama. Untuk waktunya, dan salam satu laras.